Oke guys, kali ini kita akan bermain game Warnet Simulator. Widih, ditendang dong. Langsung play aja ya guys. Nah, okay. Udah masuk dalam game guys. Kita lihat di ruangan ini masih kosong kita guys. Belum punya apa-apa masih guys. Oke, kita beli peralatan dulu ya buat buka warnetnya ini guys. Nah, beli di sini Shopeedia Lapak. Anjay, Shopeedia Lapak tuh. Ini guys, kita punya uang. Ih, uangnya dikit kali guys. Wah, PC miskin gak bisa dong. Beli PC miskin dong. Anjay, gak punya uang kita guys. Nah, ini uangnya udah banyak kita guys. Ada 5.750.000. Oke, kita langsung beli PC ini ya. PC miskin kita beli 2 guys. Udah, monitornya pilih yang biasa dulu satu biar ngirit uang guys. Nanti kalau sudah banyak uang beli yang 5 juta ini guys. Nah, keyboardnya beli yang ini dah guys, biar yang 1 juta ini biar agak gaul guys. Terus mejanya kita pilih yang paling murah dulu, beli 2 juga. Udah, tikus dong, mouse-nya pilih yang 100 ribuan guys, beli 2. Nah, sisanya ini tak belikan, bangku ini PC gaming 1 dan yang ini 1. Udah guys, kita tunggu pesanannya selesai dulu sampai datang di kantor pos di game ini guys. Anjay. Udah, kita keluar dulu dari sini, tutup. Keluar guys, kita melihat keadaan sesuatu di tempat ini ya. Ada apa aja di sini ya? Wah, ini nih ada bakso terbaik guys. Tapi mana nih kok gak ada yang jual nih guys? Gak ada pedagangnya nih. Oke, kita lihat di sekitar ini ada yang dagang kue sus. Wah, ini investor ya guys ya. Investor game itu jualan kayak gini dia guys. Coba di daerah sini, udah sampai sini aja mentoknya guys. Nah, ini dia nih, kita pukul dia ya. Nah, nggak mau guys, nggak bisa dipukul dia guys. Oke, lihat di sebelah sini ada Betamart dong. Widih, ada Engmart juga dong. Banyak juga toko di sini guys, tapi sayangnya tutup semua di sini. Apakah bisa masuk di sini ya? Masih belum bisa masuk ternyata guys di sini guys. Oh, ternyata ada security-nya juga dong di sini dong. Nah, yang jual bakso terbaik ternyata ada 2. Berarti ini cabangnya guys kemungkinan. Udah, toko bekas. Oh, ini bisa beli-beli mungkin di toko bekas guys. Gak bisa guys, masih belum bisa beli-beli di toko bekas ini. Kita cari kantor posnya ya untuk mengambil barang-barang yang sudah dipesan tadi guys. Di sebelah mana ini? Oh, ini apa ini? Toko kucing. Tutup tapi guys toko kucingnya. Wah, ini nih ada ibu-ibu nih guys. Toko baju tutup semua. Warung 2025 tutup semua. Oh, ini warnet musang guys. Di mana kantor posnya ini ya buat ngambil barang ini? Oh, ini guys, si lambat. Anjay. Bukan si cepat halu guys, tapi ini si lambat guys. Tidak ekspres dong. Paket Anda tidak diantar, si lambat. Paket Anda tidak diantar, si lambat tidak ekspres. Anjay. Keren yang bikin game nih guys. Kreatif dia guys. Kita pindahkan satu-satu ya, karena tidak bisa memindah semua. Nah, gimana cara memindahkan nih guys? Oh, ini jadi kayak gini. Kita ambil, kita taruh di sini ya. Kita cari tempatnya, kita tata dulu guys biar rapi. Gimana cara naruhnya nih guys? Oh, kayak gini ternyata. Wah, ngadepnya seperti gini dong. Oh, ini bisa dirubah-rubah guys. Nah, kita taruh di sini agar ngirit tempat. Udah, kita ambil satu lagi barang yang ada di sini. Ambil ini guys, kursi gamingnya dulu guys. Anjay. Kursi gamingnya ini ditaruh di pojok-pojok guys, biar agak keren lah dikit. Nah, taruh di sini guys. Udah, kok ngadep ke sini nih guys.
terus kita ambil PC-nya yang ada di sini guys. Kita cari mana PC-nya ini guys. Kursi semua dong. Apakah belum datang? Wah, ini dong ditaruh berantakan dong. Sembarangan naruhnya nih guys. Udah. Nah, kita tata di sini guys. Sayangnya ini tidak bisa langsung mengambil semua, jadi harus manual guys, harus satu-satu. Kena buang dong. Nah, monitornya kita taruh di daerah sini guys, biar ngirit tempat ini. Nah, udah tinggal ambil keyboard. Oh, jangan ambil PC-nya lagi guys. Bukan. Ambil bangkunya lagi. Bangkunya kayaknya ini pesan 2 guys. Kok ada 3 di sana? Apa punya toko itu ya? Nah, taruh di sebelah sini guys. Bentar. Nah, di sini. Nah, kita taruh di sebelah sini guys, biar agak rapi guys. PC jadul itu guys. Lumayan keren juga tuh. Oke, kursinya kita pilih yang ini satu ya kan. Yang satu itu pesan PC gaming, kursi gaming, yang satunya lagi pesan kursi biasa guys. Jadi ini ada yang VIP dan ada yang biasa di sini guys. Tapi tarifnya sama aja. Udah, terus kita ambil ini CPU-nya. Kita taruh satu-satu di sini guys, taruh di sebelah sini agar agak rapi biar enak dilihatnya guys. Nah, ini monitornya tinggal satu ini guys. Kok disuruh betulkan internet itu guys. Lah, monitornya kita beli 3 kak. Waduh, kelebihan nih guys, buat cadangan lah taruh di sini, siapa tahu rusak. Udah guys, buat persediaan kalau monitornya udah rusak guys. Oh, ini ada di sini jadi satunya guys. Oh, jadi kita tadi itu beli ininya, beli kursi dengan bangkunya itu beli 2, 3, 3 guys. Nah, ini nih monitornya kurang ke belakang ini guys, harusnya di sebelah sini. Nah kan, kayak gini enak guys, udah ke belakang dia. CPU udah semua. Nah, terus kita buka tokonya guys. Wah, uang kita nol dong. Gaji sip. Ada apaan di sini? Cari satpam komplek dulu ya. Waduh, ini cari satpam guys. Cari tukang listrik, woi. Wah. Routernya rusak guys ternyata guys. Ini wifi-nya rusak di sini guys. Betulkan wifi di mana nih guys? Terus kita lihat-lihat yang di sini ada apa aja di menu ini guys. Ada kasino. Wah, sayang sekali uang kita nol guys. Duit hoki gak bisa semua dong. Coba kalau di, oh ini internetku ini guys. Waduh, harganya mahal-mahal guys. Yang selalu 50.000, punya utang kita dong kalau beli yang ini guys. Oke lah guys, sampai sini dulu ya untuk internet simulatornya. Kita lanjutkan di video selanjutnya untuk memperbaiki router dan mencari pelanggan di warnet ini guys, untuk membangun warnet ini guys.